Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في المشيد عليه أمين وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتادت النساء من ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها وسئل القاضي الطيب الناشري قاضي Hakim At-Tayyib An-Nashiri pernah ditanya anil hukmi tentang hukum fi ma'tadat hunnisa'u, tentang hukum ya, tentang sesuatu yang biasa dilakukan oleh perempuan, kebiasaan perempuan, begitu boleh ya, membiasakan akan dia oleh perempuan, letterlocknya begitu ya, pada apa yang dibiasakan oleh perempuan, pada apa yang kebiasaan perempuan, apa biasaan perempuan, minirtiha nilhuli, daripada enggak menggadaikan perhiasan ma'al izni serta izin filusiha, pada memakainya. Ya. Gadein perhiasan lalu boleh makainya. Digadein perhiasan lalu boleh makainya, itu kebiasaan perempuan. Ini kebiasaan dulu ya. Kalau sekarang perempuan enggak ada begini. Ya. Saya belum pernah dengar ya di kita Indonesia sekarang ya kebiasaan perempuan menggadaikan perhiasannya. Ini di sana ini kebiasaannya ada di sana. Kalau di sini enggak ada. Saya belum pernah dengar. Mungkin tempat lain ada ya. Artinya ini kebiasaan ini bukan kebiasaan di sini. Fa ajaba la domana alal murtahinati ma'al lubsi. Maka ia menjawab, tidak ada menanggung atas orang yang menerima gadal, menerima gadai ma'al lubsi serta memakai. Ya, jadi ketika dia menerima gadai, kan dia pakai tuh. Itu enggak menanggung ketika dia pakai. Kalau rusak dia enggak tanggung ya, kecuali ya dia rusakin lain lagi. Kenapa? Karena tadi di akadnya sudah ada perjanjian, dibolehkan, diizinkan untuk dipakai. La'anna zalika, jadi kalau rusak karena dipakai enggak menanggung. Li'anna zalika fi hukmi ijaratin fasidatin. Karena bahwa demikian itu ya, pada hukum sewa yang rusak. Mu'allilan hal kadanya memberikan ya, alasan zalika akan demikian itu bi'annal muqridu, dengan bahwasanya orang yang memberikan pinjaman la tuqridu malaha illa li ajalil irtihani wa lubsi, dengan bahwasanya orang yang memberikan pinjaman tidaklah ia memberikan pinjaman, ini perempuan nih, perempuan yang memberikan pinjaman tidaklah dia memberikan pinjaman malah akan hartanya illa kecuali ajalil irtihani wa lubsi, kecuali karena untuk gadai dan memakai. Duitnya dipinjamin sama orang tapi ada gadaian.
Fajuila zalika iwadan fasidan fi muqabalati lubsi, maka dijadikan akan demikian itu sebagai ganti yang rusak. Ya. Ya, sebagai ganti yang rusak. Pada pakaian, ya, pada ya pemakaian perhiasan itu. Berhadapan memakai, maksudnya pada pemakaian perhiasan. Walau ikhtalafa ayrohinu wal murtahinu, jikalau terjadi perselisihan antara orang yang menggadaikan hak barangnya dan orang yang menerima gadaian. Fi asli rohnin, pada asal rohan, pada terjadinya rohan. Bagaimana? Ka'anqala rohan tani kaza, seperti bahwa dia berkata, engkau bergadai kepadaku demikian. Engkau telah bergadai, engkau telah menggadaikan, ya, demikian kepadaku. Fa'ankarul akhru, lalu mengingkari oleh yang lain. Kata yang lain, enggak. Au fi qadrihi, atau pada kadarnya, maksudnya ail marhuni, kadar barang yang digadaikan. Ka rohan tanil ardo ma'asyajariha, seperti bahwa engkau telah menggadaikan tanah serta pohonnya kepadaku. Faqala, dia menjawab, bal wahdaha, bahkan tanahnya doang, pohonnya kagak. Iya, katanya begitu. Gadainya pohon tanah doang, pohonnya kagak. Au qadril marhuni bihi, atau kadar yang digadaikannya. Umpama kadar berarti nilai, ya. Kabi alfa, ini seperti 2000. Faqala bal bi alfin, bahkan 1000. Ya. Jadi yang satu bilang 2000, yang satu bilang 1000. Umpama antara rohin dan murtahin. Nah, kalau begini terjadi perselisihan, mana yang dibenarkan? Suddika rohin, dibenarkan akan rohin, orang yang menggadaikan. Nah, ini ketika apa nih? Ketika diadukan ke hakim, yang dibenarkan si rohin, terjadi perselisihan. Siapa yang benar? Ente katanya gadain tanah sama pohon. Ente kan gadai tanah sama pohonnya. Enggak, tanah doang, pohon mah kagak. Ya. Pohon mah enggak katanya. Yang dibenarkan adalah rohin yang melakukan gadai. Tapi dibenarkannya biyaminih, dengan sumpahnya. Jadi suruh sumpah dulu. Wa in kana al marhunu biyadil murtaini, ya. Sekalipun adalah barang yang digadaikan itu, ya, berada di tangan seorang murtahin, orang yang menerima gadaian, yang dibenarkan rohin. Kenapa? Li'annal asla adamu mayadda'i ilmurtahinu, karena bahwa asalnya itu, ya, asalnya tidak ada apa yang didakwakan oleh murtahin. Jadi yang benar apa yang dikatakan oleh rohin, oleh yang punya barang. Oh, saya mah gadain pak tanahnya doang, ya, itu mama. Pohonnya enggak. Jadi yang dibenarkan adalah rohinnya. Ya, makanya kita biar jelas kalau mau gadain, ditulis, ya, mana aja, apa saja gitu. Kalau ngutang juga sama, ditulis, bukannya perhitungan, memang mesti dihitung.
Walau idda'a murta'inun huwa biyadihi annahu qabadahu bil izni wa ankara ra'inu wa qala bal ya gosok tahu au a'radtukahu au ajartukahu suddika fi juhdihi biyaminihi. Walau idda'a, jikalau mendakwakan murta'inun oleh orang yang terima gadai, dia berdakwah huwa biadihi, ya, dia itu di tangannya, ya, dia itu artinya barangnya, barang yang digadaikan almarhun biadihi, ya, di tangannya, tangan murta'in. Dia mendakwakan apa? Annahu qabadahu bil izni, bahwasannya, ya, bahwasannya dia itu hukumnya kembali ke marhun, barang yang digadaikan itu qabadahu bil izni, dia telah menerima akan dia dengan izin, udah diizin. Wa ankara ra'inu si rohin, mengingkari akan, ya, akan si murta'in itu, akan izinnya, ah, enggak, saya enggak izinin, ya, saya enggak izinin, siapa yang izinin, ya, ingkarin si rohin, mengingkarkan, ya, akan si murta'in yang dia bilang udah diizinin. Wa qala, dan dia berkata, bal gosok tahu, bahkan engkau merampok akan dia, saya enggak izinin, ya, kata si rohin, kata si murtahin udah diizinin, tapi kata rohin enggak, saya enggak izinin, kata si rohin ente udah ngerampok, ya, au ankartukahu, ya, au aartukahu, ya, au aartukahu, ya, atau dia mengatakan aku telah pinjamkan engkau akan dia, aku pinjemin, bukan aku suruh pakai, au ajartukahu, atau aku sewa kepada engkau, bukan pakai begitu aja. Yang dibenarkan yang mana? Suddiko, maka dibenarkan ia rohinnya, fi juhdihi biyaminihi, pada mengingkarinya dengan sumpahnya. Jadi, ya, tapi pakai sumpah, sumpah dulu. Si rohinnya sumpah. Jadi enggak dibenarkan begitu aja, tapi pakai sumpah. Wallahu a'lam bishawab.